Halo semuanya, selamat datang di channel Kulo Firman. Pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba bermain Surviving Mars dengan DLC Green Planet. DLC ini cukup baru sih sebetulnya, ada beberapa bulannya lalu, cukup baru masih. Jadi, mungkin sebagai awalan, game ini berkaitan dengan kolonisasi Mars yang dihuni oleh manusia-manusia masa depan nantinya. Bagaimana gamenya? Kita langsung aja main. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jika kamu menyukai video ini silahkan ditekan tombol like dan di share ke teman kamu. Kamu juga bisa berdonasi untuk channel ini di link yang sudah aku sediakan di deskripsi yang ada di bawah. Oke, langsung aja kita pergi ke new game. Oke, kita atur dulu untuk setupnya. Untuk mission sponsornya kita bakal pakai yang mudah aja dulu ya, USA kali. Kita difficulty easy, fundingnya 8.000 million dollars. Starting roketnya ada 4. Terus aplikannya atau astronot yang sudah terdaftar itu ada 100. Kemudian research per sol. Sol itu hari di Mars. Jadi perharinya kita itu bisa dapat 300 poin. Oke, cukup. Terus commander profile-nya kita pakai apa ya? Mungkin bisa inventor aja kali ya. Kalau logo USA, misterinya jangannya random deh, pakai yang mudah-mudah aja. Beyond Earth, Inner Light, Philosopher's Stone. Kita coba ini. Terus rival colony ada 3. Kita bikin random aja. Terus game rules non selected biar terasa challenge-nya. Kita next. Dan sekarang muatannya udah yang default aja. Tapi kita lihat prefab building-nya dulu. Drone hub, Stirling generator satu aja dulu. Moisture evaporator loh enggak bisa. 5000 kilo kurang 3000. Dikurangnya apa ya? Machine port polymers, machine port dikurangi, kurang 1000 lagi. Oke, ini drone. Terus kita pergi ke prefab dan kita beli moisture evaporator. Oke, back. Langsung kita next. Nah, sekarang pilih lokasi pendaratannya, lokasi kolonisasinya. Tempat terkenal itu ada Olympus Mons, gunung tertinggi setata surya. Kalau tidak salah itu 3 kali atau 4 kalinya tinggi gunung Everest, puncak Everest. Kita coba pakai mana ya? Temperatur -3, relativity flat. Cari yang metal sama konkritnya bagus ya, tapi trade-nya juga berkurang. Dan ketinggiannya cukup memadai lah. Mana tadi tuh? Yang 400 meter ketinggiannya. Coba ini aja kali ya. Kita start di Palace Marines. Welcome to Mars. Welcome to Mars, Commander. Kita close, langsung kita pilih lokasi pendaratan di sini ya. Di sini metalnya ada berapa? Ada 52.
Gak apa-apa deh, sini aja. Kita taruh di ya, sini aja. Exploration, select sector to scan. 1 2. Select tech to research. Riset utamanya kita RC transport perlu. Terus extractor, moisture evaporator. Kemudian ini bisa sih. Tigain aja dulu. Anomalies found. Kita scan anomalinya, terus kita bikin apa ya namanya, storage universal depot. Kita taruh sini. Kita bangun drone hubnya. Kita cari lokasi yang pas dulu. Ya, di sini cukup bagus sih. Di sini aja. Kita percepat ya. Research breakthrough. Breakthrough. Ini nanti apa ya hasilnya? Scan-nya. Oke, drone hubnya sudah selesai dibangun. Berikutnya ada sumber listrik. Kita sudah punya Stirling generator. Kita kesini aja. Kemudian storage-nya kita bikin metal sama concrete depot. Dan di sini ada konkretnya ada 368, yang di sini ada 401. Ini very low semua. Ini very low juga, average. Yang ini aja duluan. Concrete extractor. Di sini. Terus ada kabel. Kita percepat lagi. Milestone achieved. Our initial spectrographic analysis confirmed it. Chromium. To find such a rich deposit of such a rare metal, important was an understatement. Apa ya? Ya bagus ya. Cost engineering atau rare metal depot. Deep. Ini aja deh. 10% engineering. Lumayan dikurangin. Dan berikutnya kita bikin apa itu namanya, scanning tower. Gimana tadi tuh, sini ya. Bisa taruh sini. Sini aja.
kita buka stirling generatornya. Untuk berikutnya kita bikin apa lagi ya? Ada meteor jatuh. Tuh. Boom. Aku bingung bikin apa lagi. Banyak meteor jatuh di sini, cuy. Mungkin pasokan listrik di sini bisa lah. Nanti dulu lah tumbuhan. Rapid expansion. Oh, the mission HQ has decided to boost expansion capabilities in the colony by providing a priority supply port. Sure, we can use new transport. Apa ya? Boleh lah. Kita juga lagi riset ini kan. Transport optimization. Oh, aku tahu bangun apa lagi. Bangun ini life support untuk Moxi. Mars oxygen apa gitu. Lupa aku. Terus tankinya ada di sini. China, main water on Mars. Kita belum find water. Coba deh. Milestone achieved. Sector scanned. Anomaly found. Okay. Kita daratkan ini di sini. Kita suruh ini explorernya ke sini buat scan breakthrough. Kita udah dapat pasokan air juga, tapi agak jauh ya. 10.000 dan ini 11.000. Sudah mendarat. Ini kita apa? Assembly. Destroy salvage. Ini kayaknya bisa kita ratakan sih. Aku lupa bikin ini. Dumping site. Thank you.
Flatten. Ini kita ratakan buat nanti dibangun apa itu namanya? Dome buat manusia-manusia pertama di Mars. Itu berapa BTW? 10 Westro. Research complete. Oke. Sector scanned. Anomaly found. Not resource metal di sini dan kita angkut ke sini. Commander, yang ini kita suruh ke sini. Mana tadi resource-nya? Oh ini. Create transport route. Metal. Sini. Breakthrough discovered. Gain 10 performance, okay. Oke, sudah kita ratakan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini aja dulu. Kita lanjutkan gameplay ini di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan terakhir, jangan lupa diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.